Halo semua, kita jumpa lagi di channel saya, Dunia Rus. Harapan saya, semua teman selalu sehat dan tetap terus semangat. Lihatlah teman-teman, matahari baru saja muncul di sebelah timur, membuat view begitu keren. Ini saya ada di Jalan Kaliangkrik menuju ke Sukomakmur, Negeri Sayur di Kacorang. Nah teman-teman, ketika saya ambil video alam, saya bertemu dengan pasangan Mbak Kakung dan Mbak Putri yang romantis sekali ingin di video. Oh ya teman-teman, bila teman-teman suka dengan channel saya, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ya. Terima kasih. Ini kami sudah sampai ke Dusun Sutopati. Kami berangkat sudah agak kesiangan, sehingga kami mengalami macet di Pasar Kaliangkrik. Jalan menuju ke daerah Sukomakmur sangat kecil dan sangat buruk, sehingga teman-teman semua harus hati-hati. Pastikan motor dalam keadaan fit, karena jalan sangat menanjak dan sangat sukar medannya. Tetapi semua terbayarkan dengan view yang sangat keren, udara sangat segar dan membuat damai di hati. Oke, matur suwun nggih. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Sepanjang perjalanan menuju ke Sukomakmur Sayur, view sangat amazing. Sudah desa Nampan. Terus ke sana ke Sukomakmurnya berapa kilo? Tinggal 1 kilo. Ini berapaan satu orang maksudnya? 8.000. Tiketnya 8.000 per orang. Baiklah. Oh, kalau pakai mobil itu bisa sampai sini ya. Oh, terus nanti bisa pakai itu apa, Gojek. Kalau pakai Gojek berapaan? Oh, pulang. Baiklah. Kalau apa? Pusat ke atas lagi. Oh, bisa. Oh baik, oh iya, yeah. Oh baik, makasih ya. Setelah kami memparkirkan motor, kami memakai Gojek untuk menuju ke atas karena medannya begitu menanjak. Dan inilah daerah Sukomakmur, Negeri Sayur. Teman-teman, kalau ingin ke sini seharusnya lebih awal, sehingga sampai di puncak ini kira-kira pukul 6, katanya view-nya akan sangat keren. Gunungnya terlihat jelas. Ketika saya datang, gunungnya berkabut. Gunung Sumbing, jadi tidak begitu terlihat jelas. Tetapi bagi saya, view di Sukomakmur ini begitu amazing. Daerah terasiringnya sangat rapi dan sampai dalam sekali semua ada ditanami dengan oncrang.
sehingga membuat motif yang begitu keren. Dan kami melanjutkan perjalanan menuju ke lebih atas karena view-nya juga lebih keren. Bagaimana teman-teman? View-nya begitu keren kan? Menurut saya begitu ajaib. Dan saya bersyukur ada di negeri Indonesia yang keren, di Magelang yang banyak pegunungan. Teman-teman, tertarik untuk ke sini?